Yo guys, kembali lagi bersama gue Nalen guys, dan sebelum masih mainin My Hero Ultra Impact alias Boku no Hero Academia guys. Nah di video kali ini gue mau ngasih tahu tentang aturan gacha. Jadi di sini tuh sama kayak game-game lainnya. Jadi dia tuh ada kasih guarantee guys. Lo dikasih guarantee, lo pasti bisa dapetin hero itu. Nah ini tuh ada banner-bannernya itu. Bannernya tuh ini jadwalnya sih. Ini ya guys ya, jadwalnya sih. Ini dia Nijire Hado ya. Dia tipenya tuh intelligence hijau ya. Tipe intelligence. Jadi di sini tuh ada, dia ada 4 tipe guys ya. Ada intelligence yang hijau, terus ada yang merah itu strength. Strength tuh ngalahin si intelligence, intelligence ngalahin tech yang alias biru, teknik ya. Nah, teknik ini ngalahin si merah alias strength. Nah, terus juga ada dua atribut itu yang saling berlawanan antara si yang kuning itu faith ya, iman, sama yang item itu tuh dark itu tuh pierce nama. Jadi mereka berdua ini saling bisa damage-nya makin gede gitu ya. Nah, di sini itu kalau gue baca-baca guys, ini ada nama exchange point. Nah, exchange point ini yang gue bilang, di sini lu bisa tuker hero itu dengan 300 poin. Jadi lu kalau misalnya ngegacha 15.000 ya, 15.000 diamond nih kan berarti 300 nih, lu dapat 300 poin ya. Nah, 300 poin itu lu bisa tuker walaupun lu nggak dapet di gacanya, tapi lu bisa tukar pakai exchange poinnya. Nah, di sini aturan exchange poin juga kita kalau bisa baca di notes ya guys ya. Recruit exchange, setiap lu exchange lu dapat selection each recruit tuh dapat satu which is belongs, you will receive satu. You will, intinya lu dapat satu. Nah, yang harus dibaca itu notes yang di bawah ini guys. Recruit exchange point can only be used, cuma bisa dipakai di specific recruit exchange. Jadi beda-beda ya, di sini kan ada yang spesifik nih, terus ada lagi yang misalnya di sini tuh ini beda lagi tuh, ada exchange pointnya sendiri lagi. Terus di sini juga ada tuh, yang di sini gua kemarin gua gacha di sini nih, gua salahnya nih ya. Seharusnya nih kalau memang lu mau ngumpulin, mendingan dikumpulin aja nih tiketnya ini, dikumpulin untuk banner ya, karena lumayan nih satu tiket ya, jadi senilai 50 diamond ya. Nah, di sini tuh gua udah 14. Nah, di sini nanti bisa ditukar ya, di sini bisa ditukar tuh sama macam-macam di sini. Cuman gue lebih pengen sih dapetin si Nijire ya. Kenapa? Karena setup gue punya tim itu seperti ini guys. Tim gue itu seperti ini ya. Coba gue kasih lihat di karakter set tim. Nah, gue ini mau main full intelligence. Kenapa? Karena si Ochacho Uraraka ini guys, skillnya Ochacho Uraraka ini ningkatin teammate yang intelligence. Dan juga dia nih kalau gue baca-baca nih bagus sih, memang ini bisa ngeheal, terus bisa damage area juga ya skillnya dia. Jadi kayak worth it gitu loh buat diambil, dan ini tidak untuk ditiru guys ya. Ini gue judi sih sebenarnya, gue judi nih. Dan di sini tuh dia ada deal damage ke all opponents, lumayan banget buat ngegrinding, bisa ngeheal juga, terus juga bisa naikin UE hero di sini ya tuh ya, naikin UE hero nih. Nah, to increase plus ultra gauge UE all UE high student allies. Jadi kan gue pakai Todoroki sama pakai si Ochacho Uraraka, dan itu notabene high student ya. Lu mungkin kalau mau ngerti coba nonton Boku no Hero di animenya guys ya, di Netflix gitu ya, atau di YouTube atau di manalah, di web manga gitu ya. Nah, di sini itu berarti lu untuk dapetin itu perlu 300. Nah, jeleknya dia itu di sini guys. Recruit exchange point may sometimes be transferred between certain recruit. Please see recruit info for detail. Nah, yang di sininya nih. When the recruit period end. Jadi saat recruit periodnya ini berakhir guys ya. Semua sisa recruit exchange pointnya itu akan di-convert ke quest skip tiket ya, ke quest skip tiket, dan recruit exchange point akan kereset lagi jadi 0. Inilah jeleknya, kenapa gue bilang mendingan lu kumpulin 15.000 diamond baru lu gacha, itu untuk lu dapet garanti pasti dapet. Kalau lu kayak gini terus exchange point ini nanggung ya udah, lu nggak bisa dapetin gitu ya, nggak bisa dapetin, jadi rugi, menurut gue rugi. Kalau mau mendingan tabung ke 15.000 untuk garanti. Nah, ini jangan ditiru, ini gue cuman pengen iseng aja, pengen ngetes aja ya hoki gue seberapa gede ya. Dan juga gue tuh kekurangan banget hero ya, kekurangan banget hero juga. Di sini drop rate-nya dia naik jadi 0,041 ke 0,7, anjir tetap kecil banget sih, tapi nggak apa-apa, gue akan coba hajar aja guys ya. Gue akan coba nih ngarap dapat si Nijire Hado ya guys ya, dapat Nijire Hado. Oke, kita coba ya, kita mulai 4 dulu guys, kita coba dulu, kali-kali dapat dari tiket gratisan guys, kali-kali dapat dari tiket gratisan ya. Kita coba, aduh, mestinya ini kalau pakai seragamnya ini biasa baru dapat guys, kalau gini tuh nggak dapat tuh.
horor kan, nampas kan. Close, kita pakai lagi. Ayo, pakai seragam. Pakai seragam. Aduh, seragamnya begini lagi. Seragamnya tuh seragam yang harusnya bukan seragam yang seragam sekolah, seragam hero-nya guys ya, itu yang baru hoki. Kita tes lagi guys. Jebret. Dapat gak nih? Dapat gak nih? Boom. Astaga. Ajar lagi. Dapat lu. Aduh, susah banget ya. Oke, okay, let's go. Kita sekarang ngecoba guys. Jadi dapat rekrut exchange point-nya tuh. Duh, udah 5 guys ya. Udah 5 lumayan ya. Udah 5 kita mau langsung hajar aja guys. Bantai yang 10 kita hoki, semoga hoki. Bismillah anjir. Bismillah. Bismillah anjir, bismillah. Aduh, anjir. Awal yang buruk. Ya, awal yang buruk. Kita skip. Oke, okay, weapon at ready. Aduh, the power of big 3R. Aduh, aduh. SR lumayan dapat memory guys ya, dapat memory. R lagi anjir. SR memory. Ayo, gue butuhnya karakter, gue butuhnya hero. Kasih gue hero. To be hero SR ya, ampas ya. 15. Aduh, awal yang buruk guys. Ini awal yang buruk. Rekrut top ini apa nih? Nah, ini balik lagi sini ya. Kita coba lagi aja, hajar lagi. Jepret. Bismillah. Anjir. Aduh. Pakai seragamnya begini. Aduh, suyu asui ampas. Oke, okay, SR lagi anjay. Tapi SR itu loh. SR yang si Son itu katanya lumayan bagus guys ya, kalau gua baca-baca di forumnya tuh kepake tuh. Kita harus selalu bersyukur guys walaupun kita nggak dikasih UR ya. Oke, okay. Kasih SR lagi memory ya. Nah ini kayaknya katanya lumayan bagus nih yang ini nih. Ini katanya lumayan bagus nih. Ntar kan gue coba review singkat ya. Kita coba lagi aja langsung. Ayo dong anjir. Bismillah. Aduh. Aduh. Ini dia lagi si Jiro lagi ya, yang beda tipe tapi ya. With you, ayo dong, UR please. I want to beat you lagi. Kemon. And the 4 SR lumayan. Anjir, tinggal 3200 coy. Kita tuker. Lagi lanjir. Ayo dong. Teori gak ngarep. Please. Obion weapon at ready. Aduh, ampun deh gua. Kasih gua yang. Aduh, dikasih ora ocaco ora raka, coy. Perlunya nejire, coy. Si training, guys. Udah, ini teori enggak ngarep ya, teori enggak ngarep. Udah bodo amat, jebret bodo amat. Bodo amat. Kalau teori yang ngarep tuh selalu kayak gini guys. Selalu begini, dia permainin sistem anjir. Ini seragam yang bagus nih. Ini seragam yang bagus. Ceprot. Ya. Kita lihat dulu animasinya. Oke, gebugan. Deku. Oh, 4-1. Ceprot. Dapet nih, biasanya dapet nih. Feeling gue dapet ya. Oke, masa-masa kecil. Kalau bisa ada All Might nunjuk nih. All Might nunjuk udah begini. All Might udah nunjuk begini nih. Nunjuk begini guys. Udah nunjuk ya All Might ya. Oke. Kita lihat guys. Ini harusnya dapat nih anjir. Harusnya dapat apa ini? Aduh, kok Fumikage? Gua mau Fumikage. Tenang. Kita harus masih berharap. Kali-kali kasih 2 UR guys. Kali-kali dikasih 2 UR ya. Kali-kali kasih 2 UR ya. Berharap itu boleh. UR Adventure Await Joy Memory. Udah hoki nih. Ini udah hoki nih ya. Maunya Nejire. Tapi kemungkinan bisa dikasih nih Nejire ya. Nejire mungkin dikasih. Mungkin ya. Duh. Nejire. Aduh, cacuara naga lagi. Nejire. Aduh, lemes kalau begini caranya. Pusing, pala berbi.
Aduh. Teori nggak ngarep, bodoh amat, jebret bodoh. Nggak mau tahu, pusing, nggak mau pusing, bodoh amat, aduh, nggak dikasih seragam hero ya, nggak dikasih seragam hero, biasa ampas nih, nggak dikasih seragam hero nih, tapi nggak apa-apa lah, udah dikasih tadi Fumikage, lumayan ya, lumayan walaupun bukan yang kita mau ya, tapi dikasih memori UR juga, lumayan, lumayan lah, lumayan, lumayan. Tinggal 1700, saudara-saudara. Exchange tinggal berapa nih ya? Exchange udah 65 guys. Exchange udah 65. Butuhnya 300 coy. Kok ini gue rada bingung ya. Bisa dikasih exchange. Exchange-nya kok udah banyak begini. Harusnya tuh gak sampai segini sih seharusnya kayaknya ya. Harusnya gak sampai sebanyak ini loh guys. Tuh, udah bisa ditukar ya. Perhitungannya tuh gue rada bingung ya. Mungkin yang sama itu jadi enggak, itu jadi gear, itu bukan, itu untuk di shop ya. Nah, gue rada bingung nih kok bisa jadi 65. Ya udah kita hajar aja bodo amat, jebret. Enggak mau tahu lah. Enggak pakai seragam lagi, guys. Aduh, enggak pakai seragam mah enggak bisa berharap banyak ya. Aduh. Nah, ini nih gue dapat. Nah, ini dapat beberapa ini ya, jadi convert ke poin ya. Kan tetap nambah cuma 10 sih, kok tadi bisa banyak ya. Nah, ini tuh kan jadi poin tuh, jadi buat gear shop bukan buat exchange poin. Anjir, anjir, nggak dapat-dapat. Tinggal 2 kali lagi coba, jebret, bodo amat. Mampus lu. Pakai seragam. Anjir. Gila. Aduh. Ini udah ada. Ayo, please 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 please. Kasih gua Nejire please. Oke, guru kiri. Anjir, ini terakhir nih, last one nih. Ini last one nih. Nanggung, udah hajar aja bodo amat, jebret terakhir. Percobaan terakhir, guys. Lemes gua anjir. Lemes, lemes. Asli lemes. Kalau udah kayak gini, ih, dapat memori UR, coy. Lumayan, ya. Eh. Hero lagi. Oke, Minoru. Oke, ini dapat SR lumayan banyak nih. Tapi ya ya bukan itu yang kita mau sih, anjay. 95, guys. 95 ya. Gila, enggak dapat ini sih. Pening juga nih. Nah, kenapa gue bilang gak baik judi tuh kayak gini, guys? Kagak dapat ya, anjir. Jadinya nanti exchange-nya ini nih mesti kita tukerin sih nih. Tapi ditukerinnya juga nanggung 50 ke Wild Curiosity-nya Hadopis. Ini kayak kitanya carnya aja nggak punya ya. Atau kita coba lihat di gear, guys. Kita coba lihat di shop. Kita coba lihat di shop ya. Nah, itu dia gear shop. Kita ke gear shop. Apakah bisa beli hero di sini ya? Harusnya itu bisa beli di sini. Dan apakah bannernya ini tuh dijual? Kayaknya sih nggak dijual sih, setahu gua. Nah, ini kita lihat. A hike memories coin UE hike stars. Nah, ini buat upgrade ya, arena VE tower. Nah, ini nih memory, ini memory ya, memory. Nah, ini hero nya nih, tuh ini hero nya nih. Might ya, nggak ada hero banner, guys, nggak ada hero banner. Kita lihat internet ini memori semua, nggak ada coy, pusing nggak sih pala Barbie, nggak dikasih memories koin. Ini udah beli semua ya, ini bad decision, guys, ini bad decision ya. Nah, dapetnya ini Fumikage ya, Fumikage. Kalau kita lihat skillnya, deal 550 damage to single opponent, nggak terlalu bagus. Decrease critical hit rate 20% ya, lumayan ya, nurunin. Nah, ini juga skillnya dia tuh single enemy, jadi nggak terlalu bagus. Karakter normal, increase karakter power 15% sama speed 10%.
nggak terlalu bagus di sini guys, nggak terlalu bagus, jadi bad decision ya, sangat-sangat super duper bad decision. Kita lihat gift guys. Nah ini dia nih, tadi dapetnya ini ya. Nah ini ada arena medal juga, lumayan nih kalau misalnya kita menang ya guys ya. Dapat your memory storage is full, please sell some memories. Oh mesti memory gue full guys, kita mesti hapus dulu memory yang kita ada ya. Di karakter, terus kita ke memories, sell dulu nih yang ampas-ampas nih, kita langsung sell aja. Oke, kita mau sell ini udah 200/200 ya. Ini bisa ditambahin gak sih ini? Oh bisa, mesti pakai games tapi ya, janganlah sayang. Games mendingan buat gacha guys, games mendingan buat gacha. Kita filter dulu, atau kita auto select yang N. Oke, kita jual. Jual, jebret. Oke, auto select lagi, yang N lagi, kita jual lagi, jebret. Nah, baru yang tadi bisa kita ambil, lumayan lah dapat memori-memori lah ya. Harus tetap harus selalu bersyukur guys ya, biar kagak pensi gitu ya anjir, atau biar disuruh reroll gitu ya. Sebenarnya males banget sih ngeriroll lagi. Nah ini dapat UR memory, jadi lumayan lah ya, sedikit menghibur Lara lah walaupun nggak dikasih hero yang kita mau. Dan juga kenapa kita mesti punya banyak char itu karena nanti di quest ini guys ya, saat lu selesai chapter 5 lu bisa VE tower, selesai chapter 6 lu bisa ultra arena. Nah VE tower ini nih guys, lu perlu 15 char anjir, 15 char coy, karena di sini suruhnya bikin 3 tim. Nih, gua coba ya. Select team selection. Nah, dia suruhnya bikin 3 tim dan di sini jadi lu perlu banyak hero. Perlu minimal 15 hero buat ngelarin VE tower ini gitu ya. Jadi gacha lah saat lu punya 15.000 diamond sih. Jadi lu bisa pasti dapat hero yang lu mau. Kayak begitu guys. Oke guys, mungkin segitu dulu aja guys di video kali ini. Semoga bermanfaat buat lo orang, semoga menghibur. Enjoy terus main gamenya, juga semoga gacanya hoki. Jangan lupa buat subscribe sama komen, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya lo orang ketinggalin guys info menarik seputar game ini. Khususnya dari gue guys. Thank you for watching and see you next video. Bye bye. Ciao.